Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan masuk ke dapur saya untuk masak bekal makan siang suami saya untuk berangkat ke kantor dan makan siang saya di rumah. Inilah bahan-bahan yang saya sudah siapkan. Hari ini dan ini adalah hati ayam yang saya sudah rendam karena beku di kulkas ya. Jadi saya sudah rendam hati ayam di sini per kilo 30.000, sekitar 2 euro. Sisa saya rendam. Dan ini adalah bahan-bahan yang saya sudah iris-iris semua untuk saya persiapkan. Dan ini adalah daging babi yang udah matang tapi akan saya panggang lagi. Ini wortel, ada bawang bombay, semuanya saya sudah siapkan untuk masak hari ini. Ini adalah babi yang dipanggang untuk makan siang suami saya bersama roti dan sedikit mayones. Dan ini adalah sudah dipanggang babinya dan satu persatu dimasukin ke roti karena dia belum suka pirina atau nasi, selalu roti. Ini dia, siapkan untuk makan siangnya karena akan segera berangkat kerja ke kantor. Sangat simpel makannya. Ini dia sudah siap dibungkus untuk bekalnya. Dan ini saya sedang memasak makan siang saya, yaitu tumis sayur wortel dan bunga kol. Ditumis pakai bawang semua. Ini sampai harum ya. Kalau kalian mau coba silahkan coba, tulis resep di bawah, nanti saya berikan resepnya. Ini saya udah taruh paprikanya, ditumis juga hingga harum. Masih berantakan. Daun salam, kita terus pakai kita itu kayak.
Dan setelah selesai, inilah hasil olahan saya memasak pada hari ini. Nasi, ati ayam, dan tumis wortel sama bunga kol. Satu, semua adalah makanan saya hari ini. Terima kasih, selamat menikmati, selamat siang.